Nama Sugiyo Tokuda atau yang akrab disapa dengan Kakek Sugiono ini tentunya sudah tak asing di telinga penggemarnya, terutama bagi para penikmat film ese-ese. Kakek tua renta ini terbilang memiliki jam terbang yang padat sebagai seorang bintang film panas. Terbukti pria yang kini berusia 86 tahun ini mengaku sudah bermain film panas itu sekitar 400-an kali. Hal itu diungkapkan pada saat dirinya bincang-bincang di kanal YouTube Daisoke Botak baru-baru ini. Kakek Sugiono juga mengatakan bahwa salah satu skenario tersulit yang pernah ia lakukan adalah ketika bermain film ese-ese dengan perempuan yang seusianya. Ia menjadi kewalahan karena sang lawan main tak membuatnya agresif dan nyaman. Menurut kakek kelahiran Jepang 18 Agustus 1934 ini, bahwa dirinya lebih suka bermain dengan wanita yang usianya masih muda. Sebab lawan mainnya yang masih muda membuatnya bisa lebih enjoy dan menikmati. Apalagi si perempuan tersebut telah memiliki jam terbang yang padat. Maka tentu kakek Sugiono akan lebih menikmati dan berhubungan intim dengan gaya-gaya yang bervariasi. Aktor film ese-ese ini juga menambahkan, jika dirinya telah seringkali bermain dengan aktris film panas Jepang, dan pria yang disebut dengan kakek legenda ini mengaku jika lawan main favoritnya adalah perempuan yang berusia 40-an.